Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Ini adalah Toyota Corolla Cross versi facelift. Yes, ini adalah Toyota Corolla Cross versi facelift di mana abang sekarang ni berada di Bangkok Motor Show, di mana yang ini adalah spek Thailand. Tetapi kita mungkin boleh membayangkan next versi facelift untuk Toyota Corolla Cross adalah begini rupa dia. Yes, untuk bahagian depan, walaupun dia versi facelift, untuk bahagian depan totally chain, totally lain. Jadi sebelum kita bercerita dengan lanjut, apakah yang ada, apakah yang baru pada Toyota Corolla Cross versi high facelift yang ini, macam biasalah bagi anda yang baru jumpa channel ini, yang masih belum subscribe, jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan lonceng, follow juga semua social-social media kita orang, Facebook, IG, TikTok, pada laju. Tunggu kejap, tak pasang dashcam lagi kan? Ni abang nak recommend pada korang. Satu dashcam yang flagship dan juga yang paling premium daripada 70mi, A810. Jangan main-main. Azia toncet abang pun pasang ini. Orang tengok, wah, lu tahu ini balang ah? Ini balang banyak bayo. Jadi, apa yang best dashcam ini? Yang pertama, dia didatangkan dengan Ultra HD 4K resolution powered by Sony Stabilis 2. Yang ini, footages malam atau siang memang cun, memang clear. Siap ada night on vision lagi. Dan dia ada juga teknologi yang fokus kepada number plate dan muka manusia. Wow. Yang kedua, kamera belakang HDR bro. Dia juga gunakan teknologi terbaru yang dinamakan sebagai RC12. Yang penting, zoom footages tak pecah. Yang ketiga, dia ada smart parking guardian. Dia siap ada AI motion detection dan juga collision detection. Yang ni, kalau kereta dalam waktu parking, tak payah nak risau. Dia memang akan rekod kalau ada pergerakan yang mencurigakan. Yang keempat, yang ini paling canggih. Ada built-in GPS, ada super sensing ADAS dan siap ada 4G. Yang ini, senang nak monitor kereta korang. Cuma guna app 70mi je. Siap korang boleh tengok keadaan kereta korang secara real time. Bukan biasa-biasa. Feature dah canggih, harga masih mahal kan? Taklah. Harga dia cuma start daripada RM599 dan korang siap boleh beli secara online di 70mi Official Store sama ada Shopee ataupun Lazada. Tapi kalau kau nak pergi kat kedai dia pun ada juga. Cari je mana-mana pengedar 70mi. Confirm harga berbaloi. Tunggu apa lagi? Macam abang katakan, ini adalah Toyota Corolla Cross versi facelift. Bagaimanapun, ini adalah spek Thailand. Tetapi, kita boleh membayangkan lepas ni kalau masuk Malaysia versi yang facelift, rupa dia macam mana? Rupa dia lebih kurang macam ni. Yes. So, apakah yang baru kalau nak comparekan yang versi facelift dengan versi pre-facelift sebelum ini? Of course, secara keseluruhannya untuk bahagian depan sebenarnya dia dah totally chain, di mana untuk bahagian depan dia jenis yang horizontal dan jenis flat. Dan kalau kau tak tahu kan, kau akan ingat ini adalah kereta EV. Yes, fully electric. Sebab biasanya untuk design yang futuristik macam ni, kebiasaannya cuma ada dekat kereta-kereta elektrik. Tetapi untuk yang versi festive, dia dah datang macam ni lah. Di mana kita nampak kan, logo dia memang berwarna biru. Ini adalah versi hybrid dan pada masa juga ini adalah grill dia. Dia dah tak ada dah. Grill yang membesar, yang memanjang, yang bentuk honeycomb dah tak ada dah seperti yang sebelum ni. Sebaliknya dia datangkan yang macam ni. Di mana kalau kau perhatikan dari segi grill ni, dia dah nampak macam Lexus RX yang baru dari segi design dia. Dan kalau dari segi design macam ni, aku nak tanya kepada korang, adakah korang suka yang design macam ni ataupun design yang lama? Cuba komen, lama nak tahu juga. Dan selain daripada itu, kita nampak dekat bahagian sini, untuk bahagian grey depan ni, yang ini dia buat juga buat berbentuk yang jenis yang menegak. Tetapi, kau nampak ni, dia memang tak ada ongap angin dekat bahagian atas selain daripada bahagian bawah kat sini lah. Dan seterusnya, dekat sini kita nampak ada jerawat dekat sini, iaitu kamera lah. So, once depan ada kamera, maksudnya dia ada 3CC kamera dan lampu hadapan semua lampu yang telah dia design yang baru. Lampu LED sepenuhnya look like macam 3D. Dekat sini. Dan untuk bahagian bumper, bahagian depan ni memang dia tak ada lampu fog lamp. Sebaliknya dia letak kemasan berwarna gelap. Dan untuk bahagian bawah, it's a look similar sama seperti versi yang pre-facelift sebelum inilah. Tapi boleh katakan untuk bahagian depan memang dia buat totally chain. Alright? Dan seterusnya untuk bahagian tepi kita nampak ada cladding dekat bahagian sini. Cladding digunakan like matte
black colour. Dan untuk yang ni, rim digunakan size 18 inci, two-tone colour dengan tayar Michelin 225/50. Ha, dan seterusnya untuk bahagian tepi sini, kita nampak dia ada dari segi badge HEV jugalah. Dan untuk bahagian sini, kalau kita nampak sini, untuk bahagian sini, bahagian tepi pintu, untuk bahagian atas saja dia ada kemasan chrome, tapi yang ni dibuat berwarna gelap. Okey, dan seterusnya yang kat sini kita nampak ada kamera lah. Dan untuk bahagian atas, dia ada roof rail dekat bahagian sini. Dan balik untuk bahagian belakang, untuk C pillar dia, dia ada kemasan chrome dan siap ada tulis Corolla Cross. Yang cuma redesign semula adalah dari segi lampu sahaja. Yang lain-lain masih lagi kekal sama, tidak ada perubahan. Corolla Cross dekat sini badge, dia ada juga badge HEV dekat bahagian sini. Untuk bahagian bawah, kita nampak ada bumper bahagian bawah. Sama, almost similar seperti sebelum ini. Sama juga yang ni, dia juga datangkan dengan electric power boot untuk bahagian belakang. Dan untuk yang space, boot space bahagian belakang pun cukup besar juga, sangat besar. Yang ini rasanya lebih besar berbanding daripada yang sebelum ini. So space dia memang dari segi besar gila lah. Untuk bahagian enjin, adakah lain? Sebenarnya enjin masih lagi sama. Dia gunakan 1.8 liter 2ZR, di mana yang ini didatangkan dengan Atkinson cycle, di mana combination antara enjin dan juga power electric motor. Yang ini total dia ditawar sampai 122 PS. Dan lebih penting adalah untuk kotak gear, yang ini kotak gear masih lagi menggunakan kotak gear sama, iaitu kotak gear CVT. Basically, yang berubah cuma design, enjin masih lagi kekal sama. Untuk bahagian dalaman sebenarnya tidak ada perubahan yang ketara. Tak sama macam untuk bahagian luaran. Depan memang totally change. Tapi untuk bahagian dalaman cuma ada perubahan yang cukup-cukup minimum. Especially untuk bahagian tengah. 10.1 inci sistem infotainment. Lebih nipis, lebih kecil, lebih flat, lagi cantik. Di mana yang dulu tu memang buruk, dulu punya tebal, babe. Macam orang tua dah. Yang ini siap datang dengan Apple CarPlay dan juga Android Auto. Macam inilah yang baru nampak premium. Aku harap yang anda beli Toyota dengar lah ya. Bawa lah macam ni. Kan lagi premium. Kan lagi cantik yang ni. Yang saya pada tu, yang lain masih lagi kekal sama. Hard, soft, soft, hard, soft dan juga soft. Dan untuk yang lain ni masih lagi sama. 12.3 inci. Paparan meter yang cukup-cukup besar juga. Ruangan aircon sini similar. Tidak ada perubahan. Ada wireless charging sama. Tidak ada perubahan. Kotak gear semua sama. Drive mode semua sama. Tidak ada perubahan. Dan antara benda yang abang paling bersyukur sekali, antara benda yang paling besar sekali bagi diri abang adalah finally dah tak ada foot brake, dah tak ada brake kaki. Sebaliknya dibagi dengan electric power brake ni. Ni, electric brake dekat bagian sini. Oh, finally dia bagi yang ni. Kalau tidak, old school babe, macam old school. And then steering is a similar, sama tidak ada perubahan. Dan untuk yang ni datangkan dengan armrest, sama juga tidak ada perubahan. Dan selain daripada itu, dia ada satu warna baru seat dinamakan sebagai dark rose, yang berwarna ala-ala macam warna merah lebih kurangnya. Dan semestinya untuk pasaran Thailand, it's a moonroof yang gila besar, buat depan sampai ke bahagian belakang. Sama seperti abang cakapkan, masuk ke Malaysia, confirm takkan ada lepas ni. Secara kesimpulannya, tidak ada banyak perubahan ketara yang ada pada Toyota Corolla Cross versi facelift. Cuma perubahan paling ketara sudah semestinya dari segi desain hadapan lah. Dan untuk dalaman cuma sedikit sahaja. Dan dari segi harga berapa pula? Kalau harga di pasaran Thailand, dia start daripada RM133,000 sampailah RM167,000. Dan untuk pasaran Malaysia, kita tak tahu lagi. So, tapi yang lebih penting adalah harga tu kita tolak tepi. Mungkin kalau naik pun, mungkin naik dalam RM2,000-RM3,000. Tapi persoalan yang lebih penting adalah dari segi design macam ni, yang lama dengan yang ini, mana satu yang kau lagi berkenan? Aku nak dengar juga korang komen, mana lagi satu yang kau berkenan. So, Abang Azhar, sampai sini saja video kita pada kali ini. Macam biasalah, bagi korang yang mungkin baru jumpa channel ini, yang masih belum subscribe, jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan lonceng, follow jugalah segala social-social media kita orang, Facebook, IG, TikTok, Abang Laju. Dan Abang akan jumpa anda pada masa akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum.